Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar adalah awal dari akhir perang Gaza. Yahya Sinwar telah tewas. Dia terbunuh di Rafah oleh tentara-tentara pasukan pertahanan Israel, kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video berbahasa Inggris yang dirilis oleh kantornya pada Kamis 17 Oktober 2024 malam waktu setempat. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostage. Sebelumnya, Netanyahu turut mengonfirmasi kematian Yahya Sinwar. Meski begitu, kata dia, tugas yang diemban Israel belum selesai. Setelah melakukan tes DNA dan rekam medis lain, militer Israel pada Kamis petang waktu setempat atau Jumat 18 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia bagian barat memastikan bahwa pemimpin Hamas tersebut tewas. Jenazah Yahya Sinwar ditemukan di antara reruntuhan bangunan usai pertempuran. Awalnya Israel menemukan jenazah yang baru diyakini sebagai Yahya Sinwar. Setelah membawa jenazah ke Yerusalem untuk dilakukan tes DNA, Israel kemudian mengonfirmasinya sebagai Yahya Sinwar. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi langsung dari pihak Hamas. Tetapi, sebagaimana dilansir AFP, sumber-sumber dalam kelompok itu mengatakan, indikasi tersebut menunjukkan bahwa Sinwar telah tewas selama operasi Israel di daerah Tel El Sultan di Gaza Selatan. Konfirmasi bahwa Sinwar tewas dalam pertempuran itu diyakini sejumlah pihak menjadi pukulan telak bagi kelompok tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Katz menyebut tewasnya Sinwar sebagai pencapaian militer dan moral bagi tentara Israel. Ia juga mengatakan hal itu membuka kemungkinan untuk membebaskan para sandera yang masih berada di jalur Gaza. Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.